Halo sahabat Jeep, balik lagi di channel kita di Pioneer Jeep. Dan kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, video part 1-nya sesuai judul. Ini adalah part 2 dari modifikasi Jeep Wrangler JK dengan tema Street Fighter. So, buat teman-teman yang belum nonton videonya atau mau ngulang lagi video yang kemarin, kalian bisa klik link di atas ini. Nah, dan untuk buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu, karena kita memberikan konten-konten terbaik seputar Jeep Wrangler JK, JL maupun 4x4 lainnya. Ya udah, nggak usah tunggu-tunggu lama lagi, langsung aja ke video part 2-nya. Let's go. Ini untuk bagian luar mobil Jeep tipe Sport ini, Jeep JK tipe Sport yang 4 pintu. Tapi ini kita akan melihat lagi bagian kaki-kakinya. Karena dia sudah menggunakan ban 37, otomatis kaki-kakinya pun sudah diganti semua dan sudah di-upgrade supaya bisa menggunakan ban 37. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian kaki-kaki mobil ini. Saya sambil duduk di depan mobil, yaitu anak Jeep gak boleh takut kotor. Kalau takut kotor, bukan anak Jeep namanya. Langsung saja kita lihat. Oke, yang pertama nih, yang saya tunjuk langsung itu shock steer. Shock steer sudah diganti dari standarnya, kita menggunakan shock steer Fox ATS namanya, yang juga sudah bisa diatur untuk kekerasan dan kelembutan putaran steer kita. Dan itu sangat gampang banget untuk settingan putarnya, tinggal kita menggunakan obeng minus. Ini tinggal kita putar aja dari sini. Kalau kita putar ke kanan, dia akan semakin keras. Kalau kita putar ke kiri, dia akan semakin lembut. Dan dia mempunyai 8 kali klik atau 8 kali putaran obengnya. Long tarot juga sudah diganti menggunakan long tarot TerraFlex, yaitu asli made in USA. Teman-teman juga sudah pasti sudah tahu untuk brand TerraFlex ini sendiri. Dan udah nggak perlu ragu lagi dengan kualitasnya yang besinya yang sangat kokoh dan sangat padat ini. Dan juga kita menggunakan drakling dari TerraFlex karena di satu set ya, ini sama ini biasanya satu set, satu udah satu kitan, jadi kita juga menggunakan TerraFlex. Nah, untuk track bar-nya sendiri kita menggunakan Synergy track bar adjustable. Nah, ini semuanya sudah adjustable, semuanya udah adjustable, tinggal diputar aja sesuai untuk ketinggian mobil kita, sesuai yang kita butuhin. Di bagian sampingnya kita lihat juga dari AEV lift 2,5 inch ini, dia memakai pernya EBAK, terus shocknya itu pakai Bilstein, dia menggunakan Bilstein. Nah, ini kita lihat yang keren, yaitu di bagian stoppernya. Bagian stopper ini dia menggunakan King, yaitu stopper King, bisa dilihat ini ada brand Kingnya. Ini yang kita bilang arm, ini juga sudah adjustable ini. Ini juga ini ada setelannya di sini. Nah, ini kita akan harus butuh memanjangin arm standarnya supaya lebih panjang karena kita sudah tinggiin mobilnya. Bagian belakang untuk lift kit 2,5 inci nggak terlalu banyak ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat yang kita ganti itu track bar-nya kita ganti yang ini. Ini track bar-nya kita ganti menggunakan Synergy, yaitu sama seperti yang depan. Jadi kita bikin satu brand depan track bar, belakangnya sendiri semua. Bracket track bar-nya kita dapat dari paket lift kit 2,5 inch AEV. Cover gardannya menggunakan ARB yang berwarna merah. Mobil sudah kenceng, kita pasti butuh rem yang bagus. Ini kita juga sudah menggantikan selang rem dari TerraFlex. Ini sudah stainless, sudah bukan karet lagi seperti aslinya dia. Nah, ini juga sudah menggunakan knalpotnya, udah pakai Borla yang keluarnya 2, 1, 2. Ini tipe touring. Ini juga linknya juga diganti karena sudah kurang panjang link aslinya dari mobilnya. Karena mobil sudah naik, kita menggunakan link Synergy juga yang lebih panjang. Ini juga adjustable ya. Thank you.
kita akan lanjut lagi di bagian mesin. Seperti yang tadi saya bilang, mesinnya juga sudah kita modifikasi beberapa partnya, sudah kita ganti supaya speednya itu nambah, horsepowernya nambah, speed awalnya juga nambah. Oke, langsung saja kita lihat di bagian mesinnya. Nah, oke, sekarang kita akan melihat bagian mesin yang sudah kita tambahin atau sudah ganti partnya untuk performance. Ini kita buka dulu. Ini mesin 3600 cc atau 3.6L yang sudah kita ganti pertama kali, yaitu menggunakan aki performance, yaitu aki optima. Ini aki optimanya. Ini sudah fast charging juga, dan untuk bisa juga menambahkan horsepower. Pasti teman-teman juga pada bingung, kok ganti aki aja bisa nambahin speed mobil atau tarikan mobil di awal. Nah, kalau teman-teman bingung atau gak percaya, bisa langsung datang ke toko Pioneer Jeep. Kita akan buktikan langsung dengan menggunakan aki optima. Untuk bagian intake-nya sendiri atau filter udaranya juga sudah kita ganti menggunakan AV Power Momentum, yaitu dia bisa menambahkan 16 horsepower untuk mesin. Dan yang paling bagusnya, kita nggak perlu lagi mengganti-ganti filter udara. Ini tinggal dibersihin aja untuk filternya, tinggal dibersihin terus tinggal dikasih cairan asli made in USA. Bisa dilihat ini selang dapat, selang ini dapetin dari AV Intake karena untuk memandikan selang standarnya dia. Ini dilihat asli made in USA. Ini saya juga, ini aslinya. Kita mengganti coil, yaitu dari brand Rip yang berwarna ini. Ya, ini coilnya nih, ini coil Rip. Ini juga bisa menambahkan horsepower. Nah, cuma tiga macam itu aja untuk tambahan dari mesinnya. Makanya horsepowernya akan dapat, dan speed mobil ini sangat cepat banget naiknya, responsif banget. Dan ini sudah kita buktikan, bukan cuma satu mobil ini, tapi kita sudah menjual sangat banyak untuk dipasang di mobil 36. 38 juga sudah ada, kita dapetin juga dari order khusus dari AV Moment Powernya untuk mesin 38, bisa langsung dicoba di toko Pioneer Jeep. Nah, karena mobil ini sudah banyak tambahan lampu ya, lampu atas ini kita pakai 2 set lampu. Nah, si pemilik mobil nggak mau nih kabelnya berantakan di bagian dalam. Kalau bisa di bagian depan ya nggak apa-apa, yang penting dalam nggak berantakan. Dia bilang ini juga nggak berantakan sih, sudah kita rapiin juga. Tapi kita menggunakan MLC 6 dari Pro Country. Dan ini semua kabel-kabel lampu sudah kita pasang ke sini. Dan ini bisa pakai sampai 6 switch. Yaitu dilihat nih, ini sudah ada fuse-nya sama relay-nya langsung. Untuk powernya ngambil dari aki plus minus yang langsung tarik ke aki. Ini untuk kita tarik ke bagian switch yang langsung ke bagian dalam. Jadi yang masuk ke dalam itu cuman satu kabel ini aja nih, segini nih. Dan ini juga sudah dilapisin dengan seperti jaring gitu ya, tapi ini anti panas. Ini juga sangat bagus, ini sudah tahan panas semua. Dan kabel-kabel ini juga sudah tahan panas semua nih. Ini udah anti panas semua ini. Ini sangat kuat banget, anti panasnya sangat bagus. Nah, ini untuk relaynya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia memiliki 6 switch yang bisa kita pakai untuk lampu-lampu kita atau untuk apapun, karena dia universal. Oke, teman-teman, kita lanjut yang tadi, yang di bagian depan. Nah, ini dia switchnya yang untuk MLC itu, untuk lampu-lampu atau kabel-kabel yang sudah rapi. Ini kabelnya sudah diurutin dari atas, melewatin ini juga, langsung ke bawah. Makanya nggak ada lagi nih kabel-kabel yang berantakan di bagian sini, di bawah sini. Kita hanya tambahin beberapa untuk fungsional aja, seperti peredam yang berfungsi untuk ya meredam panas ya sedikit, sekitar 90% masih kita dapat, supaya kita nggak terlalu panas di bagian atas kepala kita. Ini handle untuk membantu kita naik, karena mobil juga sudah tinggi. Jadi kalau ada teman-teman yang bawa keluarga, biarpun mobil sudah tinggi, karena pijakan kakinya sudah elektrik, bisa naik turun, dibantu dengan pegangan ini, dan juga dapat di bagian belakang. Yang kita tambahin lagi, yaitu di bagian kaki, kita pakai karpet Mopar. Ini karpetnya asli Mopar, USA, yang ada tulisan Jeep.
dan sudah dapat 4 ya. Satu di bagian belakang satu dan di bagian depannya 2. Jadi sampai ke bagasi juga sudah kita pasang dari karpet Mopar yang sudah berbahan karet dan juga gampang dibersihkan karena teman-teman kita lihat ini kan sela-selanya kan gede-gede nih. Ini gede-gede, kalau ada lumpur atau pasir ya kita angkat aja. Sangat gampang, tinggal kita angkat, kita gulung, kita kipasin di depan. Jadi kita nggak perlu repot-repot harus ikat-ikat lagi atau bisa langsung disiram pakai air semprotan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja di video ini. Kalau teman-teman ingin mencari-cari barang yang di USA, karena kita dari Pioneer Jeep, dari tim Pioneer Jeep sendiri, kita akan membantu teman-teman Jeep untuk mendapatkan barang kesukaannya, yaitu dengan sistem PO atau kita bisa terima inden. Jadi teman-teman bisa langsung DM di IG-nya Pioneer Jeep, mengirimkan link atau langsung chat, saya butuhnya barang ABCD, kita akan mencarikan barang itu dan kirim sampai ke Indonesia. Habis itu ya tinggal kita kirim ke rumah. Oke, saksikan terus video-video dari Pioneer Jeep. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari Pioneer Jeep karena kami akan memberikan konten-konten modifikasi tentang Jeep.